sabar. Mana orang ini? Yo, what's up bro, balik lagi bersama gue Ali Insert Gaming di game PUBG Mobile lagi. Oke teman-teman, jadi video kali ini, kemarin kan kalian udah pada request ya, bang Vector Only dong. Oke gaskin, sekarang kita mainnya Vector Only guys, tapi pakai senjata lain sih buat cadangan. Ya buat jarak jauh juga sih, takutnya kan kalau jarak jauh pakai Vector itu udah pasti kalah guys, soalnya gak ada damage banget. Gila coba ya hilang. Gua belum nge-frame sih, gak ada kayaknya. Oke. Okay. Ada manusia, guys. Anjir lah. Oh, ada. Beuh, kenok dong. Gak mati, cok. End dulu gitu guys, takut di revive. Takut di revive. Oh, step. Duh. Wesses, wah pakai vektor dia dong. Ih. Asem. Gak mati dong. Waduh, 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 kita harus rotain itu guys, yang pakai vektor itu ya. Kita kan misinya pakai vektor. Oh. Oke, oke. Tidak santai. Oh. Rip aim dong. Sabar. Tinggal yang di rumah tiga itu. Kayaknya itu temennya mereka deh, tapi gak mungkin sih. Kalau temennya mereka cepet banget rotasinya. Oh ini. Oh ini guys, temen mereka guys. Kejar, kejar, kejar. Hey, Anda mau kabur kemana? Tidak bisa kabur. Oh ini vektor. Mantul. Tinggal chicken. Semoga aja chicken guys jadi konten lah. Udah dari kapan ya itu, dari pagi gue bikin ini apa konten vektor gak dapet jir. Gak kasihan apa kalian gitu. Perjuangan guys, susah banget vektor, apalagi ini cepet, ini apa sih pelurunya cepet abis ter. Oh itu. Dia ngapain loh? Diem-dieman, solo squad, tapi temennya misah. Oh my god, gua keliling-keliling. Masa nggak jadi konten vektor lagi nih? Keliling-keliling dari tadi, tinggalan 19. Gak nambah-nambah killnya, anjir. Es! Kita belakang sini dulu. Mana tuh? Kita tes vektor. Oh, ini nih. Merasakan kepedasan vektor. Ih, di belakang juga lumayan rame. Alhamdulillah. Kita nemu musuh, guys. Wah, capek banget gua keliling-keliling dari tadi itu. Musuhnya nggak ada. Udah ke paradise, start mob. Sampai ganti-ganti mobil jadi Vespa kan, gue jual itu dari mobil callback, gue jual jadi bagi, gue jual lagi jadi Vespa. Ih tebak dong pak, santai dong pak, duh jangan dihabisin lah, takut gak kebagian ini. Mana sih? Ih susah banget kalau kabut ini nyari musuhnya nih. Mana ya? Ayolah. Kok pada gak mau muncul gitu? Oh, di sana.
Lo boy. Lo. Kok pada mau muncul gitu lo. Pada gak mau muncul. Please. Waduh. Oh, ada bom guys depan. Sabar. Mana orang ini? Step cuk. Sabar. Kita healingnya di sini guys. Kaget dong ada step di kanan tiba-tiba. Tebakannya gantian. Di mana? Mana sih? Waduh, hampir. Kok delay gitu loh, kebiasaan. Astaga, kalau pakai vektor, cuk. Kebiasaan banget suka kayak gitu. Gila loh, udah udah hit parah, damage-nya gak masuk. Tahu-tahu pas gua lepas tembakan baru kan knock dia. Aneh. Entahlah, mungkin terlalu apa gitu, terlalu cepat fire speed-nya jadi susah, atau lambat ke transfer damage-nya kan. Gak tahu gua juga. Gila nih manusia sumpah. Bukan manusia, game-nya. bukan game-nya. Koneksinya kayaknya nih. Tapi ini koneksi hijau mulu dong. Heran. Musuh tinggal 12. Bisa gak ya kita kill 20 gitu guys. Tapi susah sih kalau mode kabut kayak gini. Ntar ini peluru gua tinggal dikit dong. Gak ada. Duh. Di mana ini zona udah kecil. Nge-frame. Zona udah kecil dong. Tapi kabutnya masih ada, biasanya hilang. Tumben gitu. Step cuk. Wait. Oh itu. Iya, enggak kenok dong dia. Letak bom dulu, guys. Kita rotasi ke kiri ya, ambil agak high ground guys, soalnya kalau kita maju ke depan langsung. Oh. Mati dua-duanya dong dia. Kena bom. Waduh. Gila. Lumayan. Ih, di luar ekspektasi lo itu. Gue kira bakalan kenok sama vektor gitu, ternyata mati sama bom dua-duanya. Wah, berarti tinggal cari sisanya guys. Duh, mana peluru gua habis lagi. Tinggal 83. Cukup gak ya? Cukup lah, cukupin. Ih, gua sumpah paling malas udah mode kayak gini. Yang pertama itu susah lihat musuh, terus pasti musuhnya sembunyi-sembunyi semua ini. Dan tiba-tiba depan komu kan. Aduh. Di mana sih? Ada seorang berenang, cok. Ih. Astagfirullah. Ini bapak-bapak ini ngapain lo? Berenang-berenang mereka dari seberang kayaknya. Salah lempar bom, guys. Ntar ditunggu detiknya. Oh, satu doang. Berarti di sini cuma dua ya. Masih kenok mereka. Harusnya masih ada temennya. Tapi nggak tahu gua. Ya Allah, ini kabutnya gak mau hilang. Peluru habis. Musuhnya masih lumayan banyak loh. 7 orang lagi nih. Itu kan life-nya 8, terus gua 1, jadi 7. Ambil ujung-ujung zone lah.
takutnya ada yang pinggir-pinggir gitu. Gak ada kan, ini di dalam bootcamp semua kah? Gak ada loh. Wesh. Santuy pak, santuy. Gimana itu? Gak ada dong, gak kelihatan. Di mana sih? Oh, oke. Gila, pedes sekali pak. MK itu, satu kali headshot loh. Nguranginnya segini, mantul emang. Terus senjata pedes sekali, sumpah. Oh, step depannya. Oke. Masih ada dong depan. Oh, ini. Iya. Anjir, dikira game sebelah, cok. Bisa. step. Dia ngapain loh? Dia nggak tahu gua kah? Iya ampun, nggak mati dong. Tahu? Astagfirullah, nggak mati-mati semua. Terus itu mati play zone semua gitu. Gak, tinggal satu lagi guys, ini peluru 14 terakhir ya. Cari satu orang lagi di mana, nggak tahu saya apakah mencacing ini atau gimana. Cari-cari dengan 14 peluru terakhir. Belakang sini kayaknya. Nggak ada dong. Halo. Oh ini. Mantul. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita chicken pakai vector. By the way, sorry ya enggak full vector soalnya banyak kendala gitu. Pertama gitu gua enggak dapat vectornya, terus pas akhir-akhir game itu habis peluru guys. Jadi pakai empora ya tadi. Jadi pelajaran apa yang dapat kita ambil di video ini itu, kalau kalian solo versus squad terus mode kabut itu, kalian ambilnya pinggir-pinggir zona aja guys, takutnya ada orang-orang yang nahan di pinggir zona. Kan kayak tadi yang pakai MK itu, dia bela-belain luar zona nembakin gua loh. Sumpah itu edan banget, di luar akal pemikiran manusia. Parah banget loh guys. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari gua. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Spellinter Gaming, gua Zal pamit undur diri. See you at next video and bye-bye.